salam marit nah kali ini saya berada di kandangnya bamis nih nah, itu ya ciri khasnya nah, ini lihat di sini ada pedet ini anakannya dari babon yang ini ini pedetnya putih nah, nih, antara apa ini tidak ndak <tuk> <tuk> bukan bo Bu. Bukan nih kalau PO nih Cuma masih belum jelas saja. Iya Nah ini sapi Ini berbau Bau brah Campur ini Mau bilang Brahman atau PO Masih terlalu dini Tapi kalau dari kaki-kakiannya nih Seperti kaki-kakian Dari sapi PO Nah, ini biasanya ada sapi hitam. Sapi hitamnya sepertinya laku dan nunggu, nanti nunggu bamis. Bamisnya nih mana? Nah, ini indukannya. Ini laku yang hitam memang. Nah. Ini apakah ini anaknya itu? kayaknya anaknya ini kayaknya nih ini wongnya ini Olok, Pak beda nah, nih nah ini kita lihat pedetnya pedetnya ini imut ganteng pedetnya ini Positif ada punuknya nanti nih lokal-lokal-lokal flat lokal, lokal kita cek di nya ya pedetnya ya Wih, mantep nih satu bulan usianya satu bulanan ini nah, itu indukannya itu nah lagi kita tanya orangnya nih tak telepon dulu orangnya lah Oke sudah dapat informasi tadi ini anaknya yang ini ternyata lah ini anaknya ini juga kita lagi ada Rofi sobat ternak jauh-jauh dari Banyuwangi ke Jember di Banyuwangi nggak ada konten guys <gifat> <tuh -tuh. nah ini anaknya ternyata 20 hari umurnya ternyata 20 hari ini sapinya ini habis kena PMK dan pasangannya yang hitam itu ternyata kena PMK dan laku 15 juta cuma Pak Beda Sapi yang besar itu nanti saya kasih lihat di slide video untuk sapi yang hitamnya itu Itu dulu tawaran 45 sebelum kena PMK setelah kena PMK ditawar 15 juta laku 15 Iya laku 15 uh -uh. Tapi kita ntar fokus ke pedetnya dulu nih. Ini pedetnya imut, ganteng. kulitannya nih kandel ini. Ini bapaknya ini guys. Ini cross ini PO cross Brahman. ah uh, uh, sepasa kekasih istri ini <laughs> indukannya indukannya si mental lihat mana ake gimana, ake, gimana? mana pitu nih nggak wulu jadi Oke, okay, salam retretan. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you.